Te esponga, Arturo. Masalah, guys. Ini terendam lumpur. Ini ada dua PWM. Yang satu untuk DC-nya, untuk tegangan primer. Yang satu untuk sekunder outputnya. Ini outputnya. Outputnya berupa tegangan AC, jadi filter sama elko ini, si filter sama elko ini 468 mikro, 400 volt, terus diolah sama 4 MOSFET besar ini. Dari sana dihapus kodenya. Ini bisa diganti dengan seri 47N60 atau IRF 460. Kelihatannya di blok outputnya nggak ada masalah, nggak ada yang pecah. Kalau blok sininya ini pecah. Pecah semua ini. Delapan biji pecah semua. Ini nanti kita nyoba pakai dua dulu. Kita lepas, kita bersihkan dulu. Videonya saya cut dulu, terus nanti kalau udah jadi kita pengetesan. Nah yang guys, berkarat ini. Ini ada 8 biji. Satu trafonya di handle 4 transistor ini, di handle 4 MOSFET. Trafo ini 4 MOSFET. Untuk outputnya pakai MOSFET yang ini. Jenisnya kalau di sini ditulis IGBT. IGBT. Tapi ini nanti saya coba pakai IRF Z44 karena ini bekerja di frekuensi 50 Hz. Ini pakai dua modul PWM TL494 SMD. Busuk kabeh guys, ben gak ditiru. Dibusuk ke pabrike. Oke, begitu.
kita coba aja dulu nanti. Nah, ini setelah dibersihkan seperti ini, PCB ini padang longkop. Oke, kita bersihkan ini. Kita ukur-ukur dulu. Kita lakukan pengukuran gelombangnya, BWM-nya. Tadi isinya, isi ini ikut rusak. TL494 SMD. Guys, gelombangnya seperti ini. Kilohertz. VRMS 7,85. Duty cycle-nya 30. Ini channel A, ini channel B. Coba wis muni wis gelombange ngene iki ya ngene iku iku jenenge gak sinus ayan iya ora sinus kotak ora kotak iya ngono nek sinus kok listrik sing terapo di ngene lho apa yen square square ngene square gelombange kotak-kotak ngene lho lho gak nyetor lan iku gak iki lagi tak uji karo iki ya lho uji ambilku kan tetep kan outputnya kan kan gung jadi ya fader tak pasang kok fadernya belum dipasang nah usin itu berarti kena ya? Wes ya garek masang pinale itu, nah usin itu ya di channel A, di channel B maksudnya A, B itu? Loro? Oh, iki iku cara ngono iki generator lho, cara ngono iki pulsa-pulsa, sinyal-sinyal berupa kaya denyut-denyut ngono iku lho. Iya. Kowe takok iki gelombangnya apa mau kotak apa-apa. Iki wonge ngeklek. Galah. Guys, dadi guys. Cuma iki finale mok loro. Berhubung iki apa? Sing 6 ya, sing 6 ah berarti wong iki jeblok kabeh ora ono under delay. Finale guys. Finale guys iki jeblok kabeh. Dihapus guys. Antar di note iki adaptere 12 volt iki 50 ampere. Ngejajal gentine iki. Oke, berhubung iki siloskope rada ngelindur. Ora ono siloskopan. Oh, yang penting ini masih metu. Ini metu guys 220 dope urep urep no terapo diukur aja tegangannya diukur saja tegangannya apa ini ah orang cas yang tenggung ini kok udah perut-perut iya iya aku nyata 217 217 volt AC bebane lagi dop iki Mas Fatih lagi loro. Trapone sing ganggu lagi sing kuning, sing ijo rung fungsi. Mas Fatih rung ana. Nek iku gas son gas. Kae iki inventor nggo nganu. Kita buktikan nanti ini square apa sinus. Pure sin wave atau abal-abal ya engko sik tak dendenane sik osiloskope. Osiloskope ngantuk kok. Wis urip guys. Nah, ini ternyata ini seperti ini gelombangnya.
gelombangnya guys, nek kepengen ra gelombangnya kayak frekuensinya 55,5 Hz ya, kayak pager Roma Cina ya, jadi sekele 50%. Ini cara mengujinya pakai trafo biasa aja guys, yang apa, yang 1 ampere. Nanti dipasang, diambil 3 volt, yang 3 volt AC. Nah, ini prop osiloskop menuju ke 0,3 volt. Ini keluarnya seperti ini. Kalau ini inverter ini sinus, inverter ini sinus, maka gelombangnya akan seperti ini. Sebentar ya, saya cut dulu videonya. Saya cut dulu. Wah, dope ra kuat. Dope metu geni ne. Ini sudah ke listrik PLN ya, kabel ini. Nah, ini masuk ke sini. Ternyata kalau PLN sinus, guys. Gelombangnya sinus. Frekuensinya sama 50 Hz. Gelombangnya sinus seperti ini. Itu kalau inverter yang pure sine wave, gelombangnya akan seperti ini. Ini tidak saya pakai. Saya coplok. Ini langsung ke listrik PLN untuk mengetahui gelombangnya seperti ini. Ini masih digedekna ya, tetap sinus. Hz ya, kita coba pasang lagi ininya, inverternya, kita lihat gelombangnya lagi. Kita coba pasang lagi, cabut dulu. Ini jane ana sing layani kan, boleh ketemu aja. Cuma ini sapa kok tak nyeklene ya moh aga ngomong nek metu duite parunan. Wis ngene iki aku iso. Ya iso. YouTube mbok buka dak iso. Aku kreator upload video. Lha, aku ndak jenengku metu hae. Iya. Nek ganti jeneng kok koyo kowe gak jeneng ya. Iso. Iso. Pengaturan akun mbok ngono dak ya ketok. Berarti aku ganti nek, Mang. Heeh. Yo gak ah yang ger. Kok lu apik jeneng asine go nek nomor-nomor dhuwit ben kepenak. Eh malah ya. Iya. Alamatem jelas jenenge asline. Nah, ini beban pakai inverter trafonya. Kita lihat gelombangnya lagi. Ya, gelombangnya ini saya tancapkan dulu. Nah, ini gelombangnya seperti ini, guys. Gelombangnya malah ngene, rakaran parae. Gelombangnya kayak geraji ya. Padahal 50 Hz. 55,499. Kok ngono bebane, ana bebane ndekne kan. Malah. Kok ngono. Ini pakai 2 MOSFET saja sudah bisa menghidupkan, sudah bisa keluar AC-nya. Gelombangnya ngene. Kayak iso kayak huruf S. Nah, itu perbedaannya. Lembut ya soalnya. Ya perbedaannya. Mm-hmm. Apa jenenge? PLN karo iki. Ya. PLN karo nan inventor. Oh, gelombangnya jelas iki ngene, kaya ngene gelombangnya, kepengen ra. Ini buat beban ibur ya wis kuat. Ini pakai beban. Saya pasang ke beban bur 550 watt induksi, beban induksi. Beban bor 550 watt abal-abal ya. Coba aja utang yuk, guys. Coba kita hidupkan inverternya. Wes urip. Bismillahirrahmanirrahim. Jeblok ora iki. Kuat tapi ngene, abang langsung.
Tutup telinga, guys. Protek lo abang, gak kuat deh nih, oh, gak kuat. Nek nah, gak kuat nih. Protek ngono kok. Oh, protek. Abang. Dek nih geng mampu, iki nih geng mampu. Apa jenenge Mas Fatih geng mampu. Dibebani 500 watt dek nih jeg. Terus tuh jeblok ya? Oh kak. Ya protek lah ya, kak jeblok kan protek. Belum mampu ini guys, ceritanya guys. Abangnya ngecek nih ya. Kapan ya, keterapun ya. Lucu. Ini kemarin gak murni, gelombangnya gak murni ya. Gak kuat ini. Dibebani semennya gak kuat. Puan masih kira. Nah iki ini mah enteng kereweng. Mosbete gede. Iki ini loh sih gak kuat ini panas. Iki kudu diunggah no sidik tegangannya bet nek menawa kuat bet. Eh iki apa tak bebani lampu? Emang lali aku. Nganu agen ta? Pantes so. Ngomong ah, nganu guys ora lali. Lali guys. Ana bebani lampu 100 watt ya. Oh, urip lampune delok ke? Iya, heeh. Sorry guys. Kelupaan. Bebane tak jibuk esek. Ini bebannya tak langsung ngesek wae. Bebannya ya apa marahi mau arti apa ya, bebannya belakang. Kalau nyampe ya. Gak. Tak jatuh tak listrik ya. Sayangnya rung duwe meja. Nano iki lho, gawe aku. Gawe kau sisiku niku lho kan apik ya. Nah, ini ya ndak ada beban lampu, guys. Lah iki mesti panas engko lah delok ya. Oke. Okay. Hidup, guys. Iki ya urep-ure, gak ana protek iki. Urip guys ternyata. Halo. Tapi rawani suwe. Iya iki lho. Dah. Sing yo ngangge nganu nyebar sing kok gak kena. Wes, ganti aja ganti anyar, ganti anyar. Ganti gak kena. Jadi RLD C3 kita pakai bohlam 100 watt ya, kita lihat nih belum ada pendinginnya jadi nggak berani lama-lama. Kita lihat gelombangnya kalau pakai beban. Tadi sebelum dibebani gelombangnya agak gergeraji gimana gitu. Ini ada bebannya 100 watt. Nah, ini topnya hidup. Nah, ini gelombangnya seperti ini, guys. Ini tuh. Berhubung ini HP-nya kayak abal-abal. 3.000 ya. Ayo, mau 3.000. 5.000. 33A. Kok gelem tuku sak ada, isine ku 100 biji malah murah neh malah luar negeri, tuku 6. Loh, malah Kabupaten Pati ya.